Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat teruskan sesi kuliah maghrib melambi menggunakan kitab Imam dan Makmum. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan muka surat saya tu 159 tu, ya tu lah tu, dia tak main ke lepas. Muka surat saya tu masalah 159 atas kali, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, 159, seorang syak pada sujud yang akhir daripada rakaat yang ketiga pada solat 4 rakaat, adakah dia telah rukuk? Baik, dia solat yang 4 rakaat. Kalau 3 pun sama lah, kalau 2 pun sama juga. Dia bagi contoh yang paling banyak sekali solat 4 rakaat. Masa dia sujud di rakaat yang ketiga, sujud terakhir lah, sujud pertama dah lagi, duduk antara sujud, sujud terakhir. Masa tu dia nak bangun kepada, nak qiyam kepada rakaat yang keempat. Baik, masa tu dia syak. Tadi sebelum dia sujud, dia rukuk ke tidak? Syak datang situ. Masa tengah sujud yang kedua, di rakaat yang ketiga, masa dia nak bangun ke rakaat yang keempat, datang syak pada dia, dia rukuk ke tidak tadi? Itu biasalah permainan syaitan ni. Nah, dia bagi syak situ. Jadi bila syak kita tak boleh solat. Nah, kita kena buat keputusan untuk balik semula kepada rukuk. Sebab rukuk tu rukun. Nah, kalau hak bukan rukun tak apa. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau hak bukan rukun yang biasa kita syak, biasa dua ke tiga ambil dua. Ambil yang yakin lah, tu yakin. Nah, 3 ke 4 ambil 3 tu syak rakaat. Ni syak dia rukuk ke tidak, maka dia tak boleh teruskan solat dia. Dia kena bangun untuk rukuk. Makna segala rukun hak selepas daripada rukuk tu kira tak pakai lah. Nah, makna sujud di hak pertama tadi tak pakai, duduk antara dua sujud tak pakai, sujud yang kedua pun tak pakai. Dia kena bangun semula berdiri dan rukuk. Nak ambil balik rukuk tu sebab dia syak situ. Maka dia pun bangun. Nah, dia pun bangun. Tengok kita baca ada tulis apa. Jika seorang itu syak pada sujud yang akhir daripada rakaat yang ketiga, pada solat 4 rakaat, adakah dia rukuk pada rakaat itu? Kemudian bangun qiyam. Bila dia syak tadi, dia pun bangunlah. Bangun qiyam tu bahasa Arab. Nah, saya nak sebut bangun ke sebut qiyam? Tak perlu. Tak sebut bangun ke qiyam? Okey.
Dia pun qiyam. Nah, qiyam dia untuk pergi rukuk, ala balik. Untuk meneruskan rukuknya. Kemudian teringat bahawa dia telah pun rukuk. Elok dia berdiri nak rukuk, datang balik ingatan dia, rukuk dah tadi. Biasa waktu macam si, pernah jadi tak? Ha, tak pernah. Setan kurang datang. Hebatnya lah saya wali. Tonton, tengok dah muslimat yang dirahmati sekalian. Elok dia bangun, berdiri dah, nak rukuk lah, dah syak rukuk. Bila dia berdiri, oh, teringat balik, tadi dia rukuk, dia ingat confirm dia rukuk. Adalah benda-benda dia ingat balik tu besok. Baik, bila dah ingat balik, dia dah rukuk, dia nak buat macam mana? Dia nak turun balik, naik semula ke? Ataupun dia nak teruskan ke rukuk yang keempat? Ha, itu persoalan dia. Nah, baik, tonton muslimat dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka sesungguhnya dia bolehlah meneruskan solatnya, tidak wajib lagi bahawa dia duduk semula kemudian diam untuk rakaat yang keempat. Bolehlah. Walaupun dia bangun bukan tujuan untuk bangun ke rakaat yang keempat, bukan tujuan itu, dia bangun nak rukuk sebab dia syok. Bila dah diam tu nak rukuk, dia tengok balik rukuk dah. Maka tak perlu dia turun semula untuk bangun ke rakaat yang keempat. Hak dia bangun tu kia jadi, kia jadi. Nah, dia boleh teruskan solat dia saja untuk rakaat yang keempat macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab apa? Sebab apa? Demikianlah disebutkan oleh Al-Qadhi. Nama ulama Al-Qadhi ni bukan qadhi jabat agama dah. Nah, ulama Al-Qadhi ia. Dan bangunnya, kiamnya itu untuk menyempurnakan rakaat yang ketiga itu tidak diteguh bahawa dikirakan bangunnya itu dikerjakan rakaat yang keempat. Kerana kiam yang wajib, bolehlah dia menggantikan setengah akan setengahnya. Maksud dia, dia bangun nak pergi ke, nak dia bangun semula nak rukuk itu adalah wajib. Bangun itu adalah wajib. Dia wajib bangun sebab dia syok tadi, maka dia wajib bangun untuk rukuk semula. Dan bangun untuk rakaat keempat pun wajib. Dia dua-dua tu wajib. Bila dah bangun yang pertama untuk tujuan rukuk semula, tiba-tiba dia ingat balik, maka dia tak perlu turun semula untuk bangun ke rakaat keempat. Sebab bangun rakaat keempat dan bangun untuk rukuk, kedua-dua tu wajib. Bila dua-dua tu wajib, dia boleh tukar sama-sama dia. Tak ada masalah. Boleh tukar sama-sama dia. Cik Nasir faham? Selesai. Cukup setakat tu. Tengok 160. Ni nak pergi beza ada sikit. Ha? Okay. Hukum memberi salam selepas dua rakaat daripada solat fardu. Tersebut di dalam fatwa Al-Bughawi. Jika seseorang memberi salam selepas dua rakaat daripada solat fardu. Mana dia bagi salam tasyahud awal, tahiyat awal. Dia ada lagi tu terlupa, terlupa. Nah, sama ada dia solat maghrib ke, solat asar ke, solat apa-apa, hak ada tahiyat awal lah. Maghrib, asar, isyak, zuhur, hak ada tahiyat awal. Masa duduk tahiyat awal, dia terlupa, dia tengok bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan baru solat dua. Kalau maghrib ada satu lagi kena bangun tu. Kalau zuhur, asar, isyak, dia kena bangun, kena dua rakaat lagi. Tapi dia terlupa, dia pergi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Dua rakaat dia salat. Nah, okey. Dan bangun dia bertakbir terihram dengan solat sunat. Habis bagi salam, dia tak wirik lah. Kalau wirik, cerita lain. Nah, dia nak cepat. Dia pun bangun untuk solat sunat bak dia. Nah, kita buat contoh solat zuhur lah. Buat contoh. Kalau zuhur masa tahiyat awal, dia terlupa, dia terus bagi salam. Habis dia bagi salam, dia terus bangun takbir. Allahu Akbar, aku solat sunat zuhur. Dua rakaat ba'diyah. Selepasnya, kerana Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian teringat dia. Masa dia takbir solat sunat. Maka teringat dia, maka wajiblah dia duduk, kerana sembahyang yang sunat itu tidak boleh menggantikan tempat yang fardu. Dia teringat, eh, aku bagi salam tadi di tahiyat awal. Ha, masa tu. Nah, masa bagi salam tak ingat, eh.
Masa dia bangun takbir solat sunat, Allahu Akbar saja aku solat sunat Zuhur. Selepasnya kerana Allah Ta'ala, Allah teringat tadi bagi salam tadi baru tahiyat awal. Maka dia tak boleh pakai hak takbir tadi. Hak diri dah takbir solat sunat tak boleh pakai. Sebab apa cik Nasir? Betul 20 malam ni. Sebab dia baru teringat Alhamdulillah salam. Sebab hadis takbir tu solat sunat, maka qiyam tu dikira sunat. Qiyam nak menuntutkan tiga wajib. Wajib tak boleh nak ganti dengan sunat. Hak tadi dua-dua wajib. Hak tadi hak atas awak 159, dia boleh ganti. Dia bangun untuk takbir, untuk rukuk, tapi bila dia ingat semula dia dah rukuk dah, dia tak perlu turun lagi dah. Sebab hak nak takbir, nak qiyam yang keempat tu wajib juga. Dia sama-sama wajib, dua-dua tu boleh tukar tu. Faham tak? Hak ni lepas dia bagi salam solat fardu, dia bangun untuk solat sunat. Ha, jadi bila dia teringat dia bagi salam, jadi dia nak kena tambah lagi dua. Hak dia berdiri tu tak boleh pakai sebab itu sunat. Ha, itu sunat tak boleh gantinya wajib. Dia kena turun mula. Ha, macam tu lah. Lepas dia takbir Allahu Akbar, tadi tak bagi salam. Tadi tak bangun kat tiga, dah bagi salam. Maka dia tak boleh pakai hak tu. Dia tak boleh pakai itu sebagai yang ketiga. Dia kena turun mula, bangun semula ketiga. Faham ya Zik? Makna hak wajib tidak boleh bertukar dengan yang sunat. Itu bagi faham sikit. Hak tadi dua-dua wajib, sebab tu dia boleh ganti tu. Dia tak perlu turun untuk bangun semula. Hak ni bila hak kedua tu sunat, maka dia tak boleh ganti hak tu. Maka dia kena turun duduk, bangun semula ke rukat ketiga. Nah, hak takbir tadi kira burn gitu je lah. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dia dah mati, mudah-mudahan faham. Nah, mudah-mudahan faham. Okey, saya ulang semula nah. Kemudian teringat dia, maka wajiblah dia duduk, tak boleh sambung, tak boleh pakai itu. Kerana solat yang sunat itu tidak boleh menggantikan tempat yang fardu. Baik, tetapi jika bangun dia kerana bertakbir atau ihram, solat fardu. Kemudian teringat bahawa dia baru solat dua rakaat, maka bolehlah dia terus menyempurnakan solatnya. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau selepas dia bagi salam tadi, dia bangun dan dia takbir solat fardu. Macam mana nak jadi solat fardu dalam satu masa? Gini ni, Cik Nasir. Bolehkah solat fardu dalam satu masa dua fardu? Tak boleh lah. Lepas tu nak macam mana? Dia buat contoh macam tu, lepas tu dia tinggal bagi aku seorang. Jangan kering ya. Dia buat contoh, kalau hak takbir, hak fardu tak apa boleh pakai. Hak solat sunat tak boleh pakai, dia kena turun semula, lepas tu naik semula. Kalau dia takbir tu solat fardu, maka boleh pakai dah untuk rakaat tiga. Dia tak payah turun dah. Tapi solat apa? Dia tak cerita, kesian kat aku. Aku lah kena cari. Teruk oh jadi ustaz ni, nah, ngajar dengan senang. Tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Berkemungkinan dua keadaan. Yang pertama, bila dia bagi salam tadi habis katakan solat zuhur. Bila habis solat zuhur, zuhur masih ada. Tak boleh solat asar, dia kata solat fardu apa lagi? Tak ada. Nah, maka yang ada cuma qada. Qada fardu, tuan-tuan. Terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka dia habis solat zuhur yang tunai tadi. Dia bagi salam masa tahiyat awal, dia tak ingat. Dia bangun semula, dia takbir Allahu Akbar, aku salat zuhur dua rakaat qada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ada zuhur yang qada ataupun asar yang qada ataupun subuh yang qada. Hak tadi subuh dia tak terlewat bangun tadi, contohlah. Dia tak ada nak solat, dia nak solat lepas zuhur. Dia habis bagi salam, dia bangun Allahu Akbar, solat subuh dua rakaat kerana Allah Taala qada. Elok dia takbir solat subuh qada, ingat lah tadi tak habis lagi tadi ni. Baru tahiyat awal pergi salam dah. Boleh pakai dah tu hak subuh. Lambat. Tak boleh ditodar jauh gini. Boleh pakai dah. Berat. Tak boleh kau. Boleh lah sebab solat subuh tu fardu. Hak tadi solat sunat tak boleh. Sebab sunat tak boleh nak ganti hak fardu. Hak ni dua-dua fardu. Walaupun dia qada dia fardu, boleh gantilah. Faham tak sih? Berat. Lambat-lambat. Ngaji budak-budak ngaji satu orang.
Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia lambat pikat lah sikit lah. Aku teruk lah, aku lambat pikat, aku teruk lah. Ulangnya early. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati saya tu, berkemungkinan solat selepas dia pergi sana, dia bangun tu adalah solat qadha. Dia wajib lah. Maka hak wajib tu boleh diganti sulam tu. Dia hak takbir subuh tadi, dia boleh pakai untuk bila dia ingat, dia boleh pakai untuk rakaat yang ketiga, solat zuhur dia, hak tak sempat tadi, dia tak payah turun. Sebab tu fardu. Itu maksud dia. Ataupun dia solat di hujung zuhur. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, di hujung dah zuhur. Elok dia bagi salam masa tahiyat awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Masuk asar. Masuk asar. Nah, dia terlewat solat hari tu. Maka bila masuk asar, dia pun dah azan. Bangun solat tu, ha? Takbir Allahu Akbar, aku solat asar. Empat rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ha? Elok dia takbir solat asar tu fardu. Dia teringat tadi zuhur dia sempat dua sahaja, tahiyat awal dia bagi salam. Maka takbir solat asar dia tu boleh dipakai terus untuk rakaat yang ketiga solat zuhur dia. Faham tak sih? Tak payah turun, balik, naik semula. Sebab apa? Sebab dia sama-sama fardu. Kena kita sama-sama fardu, boleh ganti. Hak solat sunat ba'diyah ni tak boleh. Dia kena turun mula, bangun balik. Sebab apa? Sunat dengan fardu tak boleh nak tukar. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati. Eh ustaz, macam mana dia solat zuhur dan asar? Cik Nasir tak ada nak tanya. Lambat. Tak ikat. Mesti anda di dalam kepala kita, eh, dia solat zuhur, dia bagi salam masa tahiyat awal tu, elok dia bagi salam habis waktu zuhur, masuk asar. Lepas tu dia solat asar, macam mana solat asar dia nak pergi ganti solat zuhur? Masuklah. Ada sanaknya tadi? Ada sanaknya tadi? Ada terlintah? Terlintah? Maknanya Cik Nasir tidak fokus masa mengaji. Dia kena fokus. Bila fokus, baru kita lintah. Bila kita tak fokus, kita tak lintah nak tanya. Sebab itulah bila buka soalan tak tanya, sebab apa? Tak ada lintah. Sebab apa? Tak fokus. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dia berkata, macam mana? Dia habis tadi, elok habis azan masuk asar. Macam mana asar dia nak pergi ganti zuhur? Cerita dia gini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kalau kita di hujung-hujung waktu solat apa? Kalau kita sempat rukuk satu rakaat, tetapi Allah Akbar baca Fatihah, menurut Allah wa Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk tu lain. Sah dah. Hak lebih tu kita solat. Solat, kalau kita solat zuhur di hujung, elok kita rukuk, dapat satu rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk asar. Kita solat hak tiga lagi zuhur, tapi dalam waktu asar. Sah. Faham tak sih? Nah, jadi kena dapat rakaat lah. Lailat takbir Allahu Akbar, elok baca Fatihah, tak sempat rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk dah waktu lain, maka dia kira qada. Dia kira qada, teruskan solat juga, tapi solat dia menjadi qada, tidak tunai lagi dah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi kalau dia sempat dapat satu rakaat, tiba-tiba masuk waktu lain, solat dia tunai, walaupun sebahagian dalam waktu zuhur, sebahagian asar, kita dia tunai. Maka itulah cerita tadi. Nah, hak asal dia boleh terus masuk ganti hak rakaat yang ketiga yang dia tak bangun tadi sebab dia memberi salam awal. Okey, clear? 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 Okey, baik. Clear jalan. Tak clear, kita ulang mula. Nah, ulang mula, bayar lebih sikit lah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. 161. Habis itu. Nah, faham tak tu? Hukum makmum bangun sebelum imamnya memberi salam. Makmum hak masbuk lah. Dia bangun sebelum imam bagi salam, dia bangun awal. Macam mana? Baik, tersebut di dalam kitab Ar-Rawdah. Imam Nawawi Ar-Rawdah. Jika makmum yang masbuk sangka dia bahawa imamnya telah memberi salam dengan sebab dia mendengar suara disangkanya salam imamnya, maka dia pun terus bangun tiam. Dia salah faham. Imam tak bagi salam, dia dengar macam bagi salam. Jadi imam bagi salam, dia bangun untuk tambah
yang dia tak cukup tadi, satu ataupun dua ataupun tiga lah gitu. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati. Siapa sebut aut, tapi dia dengar macam imam. Dia tak nampak tu imam biasa. Solat belakang-belakang, apa dia di luar belah sana, kan nampak tu imam. Nah, depan-depan tu imam, dia nampak tak apa. Tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati. Sekarang lihat belakang ni. Datang pun lewat, nama-nama pun masbuk. Jadi bila dia dengar macam imam bagi salam, dia teringat imam bagi salam. Dia sangka lah, maka dia pun bangun untuk tambah rakaat. Okey. Untuk menyempurnakan solatnya sehingga dapat sempurna. Ia satu rakaat. Bangun tu sampai dapat satu rakaat, sampai rukuk, sampai rukuk. Kemudian mengetahui dia bahawa imamnya belum lagi memberi salam. Bila dia dapat satu rakaat, baru dia tahu yang imam tu tak bagi salam lagi sebenarnya. Tadi siapa bagi salam? Nah, mungkin tu imam tu pakai handphone bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi tu kau. Bahaya awak ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tu dah. Nah, pakainya pakai pelik-pelik enggak ah, tuan-tuan. Saya muda muslimat yang dirahmati sekalian. Dia punya nada dering dia tu. Elok dah rukuk dia, baru dia dapat tahu imam sebenarnya tak bagi salam lagi. Maka sesungguhnya nyatalah bahawa sangkanya itu adalah salah. Hak dia kata imam bagi salam di salah, tidak tepat. Maka rakaat itu tidaklah dikira dengannya, tak kira. Rakaat dia dapat, dia bangun tambah tadi. Dia ingat imam bagi salam dah tu, tak kira. Mana tak kira? Sebab sebab imam tak bagi salam lagi, maka dia mana boleh tambah ni. Kerana dia mengerjakannya bukan pada tempatnya. Dia kena tambah selepas imam bagi salam sekurang-kurang Assalamualaikum Warahmatullahi. Boleh dah bangun. Boleh dah bangun. Tapi afdal tunggu dulu. Tuan-tuan, tunggu dulu. Afdal. Tunggu bagi imam bagi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang nak bagi salam ke? Ataupun yang nak bangun masbuk ke? Tunggu sehingga imam bagi salam yang kedua. Kita dah sebut sebelum daripada ini. Jagalah disiplin-disiplin ini. Baru dia sempurna kita salat. Tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, nah. Baik, jadi dia tak dapat lah. Sebab dia bangun waktu imam belum bagi salam, walaupun dia dapat satu rakaat, maka rakaat itu tidak dikira. Okey. Sebab dia buat bukan pada tempatnya. Baik, dan jika sekiranya imam memberi salam padahal dia masih di dalam tiangnya, maka adakah harus boleh ia terus sempurnakan solatnya? Atau wajib dia duduk dahulu kemudian bangun semula sempurnakan solatnya? Masa dia duduk diri tu, nah, masa dia bangun diri dia baca Fatihah, tiba-tiba baru dia dengar Assalamualaikum warahmatullahi la ilaha illallah. Tak tadi siapa pergi salam? Baru dia dengar imam pergi salam tu. Baik, macam mana berlaku? Dia nak kena duduk semula ke bangun semula ke dia? Okey. Adakah harus ini boleh dia terus sempurnakan solat, atau wajib dia duduk dahulu kemudian bangun semula sempurnakan solatnya? Dan pada masalah ini ada dua pendapat. Okey, dua pendapat. Yang pertama yang lebih asahnya, yang lebih sahih, yang muktamad. Duduk dahulu kemudian bangun semula. Kerana qiamnya itu berlaku bukan pada tempatnya. Tengah duduk diri, imam bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Maka pendapat yang kuat, yang lebih sahih, dia kena duduk semula. Lepas duduk, dia kena bangun semula. Kita nak sih? Clear? Okay. Sebab apa? Kerana qiamnya itu berlaku bukan pada tempatnya. Sebab dia bangun tadi, bukan pada tempat imam belum bagi salam. Okay. Baik, disunatkan dia sujud sahwi. Sebab dia dah bangun lupa tadi, dia kira macam lupa, silap tempat. Nah. Maka nanti sebelum dia bagi salam, sebelum dia bagi salam tu, sunat sujud sahwi. Dan tidak harus dia niat mufaraqah dengan imamnya di dalam tiang. Masa imam bagi salam, dia tidak boleh niat mufaraqah. Kenapa tu? Setelah mengetahui dia bahawa imamnya belum memberi salam, mengikut kaul yang asah, bahkan wajib atasnya bahawa dia duduk dahulu, kemudian niat mufaraqah, kemudian bangun tiang, sempurnakan solat. Kalau niat faraqah pun kena duduk dulu. Nah, tapi dah duduk, tak payah niat faraqah lah. Lepas duduk, bangun semula dan dia fatihah semula. Hak tadi tidak dikira.
Hak dia bangun sebelum imam bagi salam, tidak dikira duduk semula, bangun semula, Fatihah tu semula. Macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai. Payah juga. Ya. Solat biasa-biasa tu tak apa-apa. Solat jadi macam ni agak sukar. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. 161. 162. Yang ni hati-hatilah. Hati-hati. Mualat di antara rukun-rukun itu adalah wajib hukumnya. Mualat ni berturut-turut. Baik, bermula mualat di antara rukun-rukun itu hukumnya wajib. Maka jika memanjang seseorang akan iktidal. Sami Allahu liman hamidah, dia buat lama berdiri. Iktidal rukun pendek, dia buat lama, maka dia terputus mualat dengan sujud. Nah, ha, ni bahaya. Batal solat lah, tuan-tuan. Ni bukan kata makruh ni. Batal terus. Iktidal bukan rukun yang panjang. Ingat, iktidal dengan duduk antara dua sujud rukun pendek, kalau kita panjangkan dia, dia akan memutuskan mualat antara rukun dengan sujud. Faham tak sih? Jangan sih, lambat lah. Iktidal. Baik, nah. Atau duduk di antara dua sujud, satu lagi. Dan dia rukun yang pendek. Atau memanjangkan duduk istirahat. Tak boleh lah. Istirahat pun dia bukan panjang. Nescaya batal lah solatnya, batal. Ada dia jenis buat lama duduk, duduk antara dua sujud. Lama daripada sujud. Dia sujud hak tamu. Kemudian Allahu Akbar, duduk antara sujud buat lama. Rabbi, Rabbi firli warhamni wajburni warzukni wa jalabah. Nah, lepas tu bawa Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, dia lebih lama daripada dia sujud. Maka dia akan memutuskan mualah antara dua sujud itu. Maka batal solat. Jangan pandai-pandai buat ajar. Nah, ingat, kita dengan duduk antara dua sujud, jangan buat panjang. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kerana rukun-rukun ini sangat pendek. Melainkan duduk istirahat itu bukanlah ia rukun. Dia bukan rukun, dia sunat. Bahkan dia satu keruduk, ia satu kedudukan yang ringan, yang sebentar, yang menceraikan di antara dua rakaat mengikut kaul yang sahih. Dan kata kil, pendapat lemah, ia daripada rakaat yang pertama, dan kata kil, ia daripada rakaat yang kedua. Tak kisahlah itu, nanti dia tidak taklah apa-apa. Baik, dan jika dipanjangkan iktidal pada kunut, mana cerita lain? Solat subuh. Ha? Jika dipanjangkan iktidal pada kunut yang disyariatkan atau pada solat subuh. Kunut nazilah, contoh. Kunut nazilah boleh solat dalam mana-mana solat. Zuhur, kan, asar, kan, tak kisah. Maka kita nak buat kunut nazilah, maka iktidal di situ. Nah, bila iktidal, maka baca kunut, maka tu tidak ada masalah sebab ada keperluan untuk baca kunut nazilah ataupun kunut subuh. Kita hak mazhab Syafi'i ini. Kita iktidal, kita baca doa kunut, maka kita memanjangkan iktidal. Tapi karena baca kunut, diharuskan. Baik, tidaklah membatalkannya seperti mana disebutkan oleh Ar-Rafi'i dan lain-lainnya. Ar-Rafi'i, imam mazhab dalam mazhab Syafi'i lah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Okey, habis itu. Jadi ini hati-hati, jangan lama. Termasuk 163. Makmum musafir jahil dia niat imam ni. Kita berhenti, kita musafir, kita berhenti di masjid tepi jalan ataupun kita pergi ke apa dia, RNR. Kalau masjid tepi jalan kita tahu dah. Kalau tu imam solat yang asal, memang solat sempurna lah, bermukim, depan mukim. Tapi kalau kita masuk tu lewat dah imam solat habis lah. Hak solat pertama untuk imam habis lah. Adalah orang lain solat. Jadi hak dia solat ni kita tak pasti. Dia solat tamam 4 rakaat zuhur ataupun dia solat qasar. Dia ni musafir ke dia ni mungkin kita tak tahu. Bak niat kita tak tahu. Dan kita tak tahu dia solat tu apa. Solat qasar ataupun solat sempurna. Tamam. Macam tu. Baik, jika jahil, yakni tidak mengetahui makmum yang musafir, niat imamnya yang musafir. Kalau sama-sama solat tak apalah. Tuan-tuan, sama-sama nak solat. Memang dia beritahu kita nak solat qasar. Kita nak solat jamaah, tu tak ada masalah. Ini kita datang, dia solat dah. Memang bukan hak imam, hak awal tu dah. Hak ni kira orang hak datang-datang. Jadi kita tak tahu dia solat qasar ke jamaah, tak tahu. Nah, baik tuan-tuan. Jadi gini, bila kita tak tahu tu,
Lalu berkata dia di dalam hatinya masa dia takbir, jika dia solat qasar, aku solat qasar. Jika dia solat tamam, aku pun solat tamam. Kita taklik, kita gantung niat masa takbir. Kalau dia niat sempurna, dia solat sempurna, aku sempurna. Kalau dia solat qasar, aku qasar. Taklikkan niat macam tu. Mana masa takbir? Sebab kita tak tahu dia solat qasar atau sempurna. Dan kita nak qasar lah sebab kita musafir. Okey. Maka hukumnya terdapat dua wajah, dua pendapat. Maka yang terlebih asahnya, yang lebih sah, lebih sahih, sahlah ta'liq itu boleh. Pergantungan ta'liq yang dia buat itu harus. Seperti mana sahnya ta'liq solat jenazah ke atas mayat yang terkeliru dengan mayat-mayat orang kafir, maka berkata dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka tak apa, nanti kita ikutlah. Pasal takbir kita ta'liq. Kalau dia qasar, aku qasar. Kalau dia tamam, sempurna, aku sempurna. Sampai tahiyat awal, kita pun duduk tahiyat awal. Tiba-tiba dia bagi salam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab qasar. Kalau lepas tahiyat awal dia pergi bangun tanpa, maka kita pun bangun tanpa. Itulah kita taklid tadi. Kalau dia dua, aku dua. Kalau dia empat, aku empat. Macam tu ya. Nah, baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dia dapati. Kalau hak solat tu, dia solat penuh. Tapi hak dua terakhir dia pergi. Kita masuk tu. Dia rekat tamah habis dah. Elok dia bangun daripada tahiyat awal. Dia solat empat. Kita musafir datang. Dia baru bangun daripada tahiyat awal. Kita tak nampak dia bangun. Kita masuk tengok dia berdiri dah. Kita pergi niat itu. Allahu Akbar. Kalau dia qasar, aku qasar. Kalau dia tamam, aku tamam. Habis dia, bila rakaat yang terakhir itu, kita ingat rakaat yang kedua. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa? Sebab dia duduk macam tahiyat awal. Cik Nasir pernah tak? Tahiyat akhir duduk macam tahiyat awal. Pernah? Sebab apa? Sebab-sebab. Dalam mazhab Syafi'i, tahiyat awal, iftirah. Iftirah. Duduk macam antara dua sujud. Tahiyat akhir duduk iftirah. Sebab apa Cik Nasir larang Syafi'i? Dia kalau kita duduk tayang awal sah, tapi tidak ikut mazhab. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bukan tak sah. Ada masanya kita kena duduk iftirash walaupun tahiyat akhir. Sebab apa? Badan dia besar. Kalau dia tawaruk, telentang tu. Nah, macam tu. Jadi dia pun duduk tahiyat awal lebih lebih ringan bagi dia. Kalau duduk tawaruk itu jadi macam berat jatuh. Dia bukan, dia badan besar. Dia berduduk tahiyat awal, dia tahiyat akhir dah, tapi duduk macam tahiyat awal. Kita kata, oh ni kat kedua. Nah, lepas tu dia assalamualaikum warahmatullah. Kita kata dia pasar tu. Maka kita pun tambah. Kita pun bagi salam. Tak ada masalah. Kalau dia duduk tawaruk sekalipun, oh dia ni tahiyat akhir, makna dia solat empat ni. Lepas tu kita nak dua ke empat ni. Kita tengok dia tawaru. Kita dua ke empat. Berat. Macam mana nak usafir gini? Bab ni tak lepas hari ni. Ya, sini. Tengok dia tawaru. Kita nak tambah dua lagi ke kita nak kisalan? Tadi kita tak boleh dah. Kalau dia empat, aku empat. Kalau dia dua, aku dua. Ya, buat lah. Habis kan? Tiga kali tanya. Tak boleh dia nak buat. Empat sebab dia solat empat. Dia solat empat lah tu. Maka kita bangun tambah dua hari. Sebab kita dah taklid tadi. Kalau dia empat, aku empat. Kalau dia dua, aku dua. Bila kita nampak dia tawaduk dah, sedangkan kita boleh ikut dua. Makna dia solat empat lah tu. Solat zuhur. Atau asar. Maka kita tambah dah lagi dua. Sebab kita dah taklid niat itu tadi. Nah, baik. Walaupun kita sempat dengan dia dua sahaja. Nah, tapi dia solat empat. Kita tak terlepas dua tambah. Maka kita kena tambah jadi empat. Sebab kita dah taklid itu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi boleh kita taklid. Contoh dia kata kita solat jenazah. Bercampur mayat ramai sangat, tsunami.
ada hak Islam, ada kafir. Oh, ya tu. Jadi kita pun tak tahu campur itu. Kita pun nawa itu salah. Kata kita salah. Hak ni bagi contoh nawa itu. Nawa itu salah ala haza in kana musliman. Artinya sahaja aku solat atas mayat ini jika muslim. Tak apa. Sebab kita mana boleh solat atas jenazah kafir. Kita cuma taklid. Kalau Islam, aku solatlah. Kalau tak Islam, tak apa. Aku tak solat. Jadi kita taklid saja, maka kita sah lah solat kita tu. Walaupun kita tak tahu jenazah tu kafir ataupun Islam. Kita taklid saja. Sebab bercampur. Mana? Bercampur. Baik, demikian juga sah taklid solat mayat orang Islam yang bercampur dengan mayat orang mati syahid. Seperti berkata dia, nawaitu salah ala hazal illam yakun syahidah. Sahaja aku salat atas mayat ini jika dia bukan mati syahid. Nah, tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dia bercampur lah. Dah bercampur hak mati syahid dengan yang bukan mati syahid. Hak mati syahid tak wajib salat. Tak wajib mandi, tak wajib kafan pakai baju hak mati tu lah. Tak wajib salat pergi ke bumi lah. Jadi hak wajib solat ni hak yang tidak mati syahid. Tapi dah campur semua, maka kita niat gitu lah. Kalau dia ni syahid, kalau dia niat dia tadi, sahaja aku solat di atas mayat ini jika dia bukan mati syahid. Macam tu. Nah. Dia taklid dah je. Baik, demikian juga sah taklid niat puasa pada hari syak apabila iktikad dia di sisinya bahawa hari itu daripada Ramadan. Seperti berkata dia, nawaitu sawma ghadin in kana min Ramadan. Artinya sahaja aku puasa esok hari jika ia daripada Ramadan. Dan apabila nyata ia hari syak itu daripada Ramadan, maka sahlah puasa. Nah, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian. Hak ni hak. Hak kita tak nampak anak bulan. Hak nampak anak bulan tak payah. Diisytiharkan puasa lusa. Hari ni 29 Ramadan. Tengok anak bulan, tak nampak. Maka diisytiharkan oleh apa dia mahu. Dia kata puasa lusa. Jadi esok tu hari syak, jangan pasal lah tu. Dah yakin lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak tu kita yakin dengan puasa haram, puasa hari syak. Baik, kemudian jika sekiranya imam itu solat tamam sempurna 4 rakaat. Sambung tadi balik. Sambung tadi balik. Nanti kemudian jika sekiranya imam itu solat tamam sempurna 4 rakaat, maka hendaklah dia solat dengan tamam. Dan jika imam itu sembahyang qasar, maka hendaklah dia solat dengan qasar. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, satu lagi. Tengok dia nasib berat kepala ni. Satu nampak. Makmum membaca tasbih kerana menegur imam. Okey, jika imam terlupa dan makmum membaca tasbih subhanallah mengingatkan kelupaan imam ni. Ni kita hak jadi imam ni macam mana? Nah, bila imam, makmum kata subhanallah, ni kita hak jadi imam ni kena ada ilmu ni. Kita nak ikut dia ke nak ikut kita? Nah, okey. Maka hendaklah dia amalkan tasbih makmum itu jika teringat dia sebenarnya dia lupa. Dan jika dia tidak teringat dan tidak terlintas langsung di dalam hatinya dengan apa yang diperingatkan atasnya oleh makmum itu, maka tidaklah harus, ia tidak boleh baginya bahawa dia beramal dengan perkataan para makmum. Bahkan wajib atasnya beramal dengan keyakinan dirinya sendiri. Jika berlaku kelebihan dan kekurangan di dalam solatnya, dan janganlah bertaklidkan mereka walaupun bilangan mereka ramai mengikut kau dan sahih. Dengan asal subhanallah kita ikut dia tak boleh. Kita sebut lama, imam di atas keyakinan dia, bukan di atas keyakinan makmumnya. Contoh, nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita solat jadi imam. Sepatutnya kita duduk tahiyat akhir. Contoh ni mudah sikit. Sepatutnya kita duduk tahiyat akhir. Tapi kita yakin sepenuh hati itu bukan akhir lagi. Mana hak kita nak tambah satu lagi rakaat tu, hak tu lah akhir. Kita pun bangun Allahu Akbar berdiri. Sedangkan sepatutnya kita duduk tu tahiyat akhir lah. Makmum di belakang dia tak boleh ikut sebab dia pun yakin itu adalah tambahan imam lupa tu. Lepas tu imam duduk tahiyat akhir. Maka makmum tak boleh ikut tu. Kecuali hak dia pun tak ingat. Nah, maka makmum hak tahu yang imam patut duduk, dia pergi bangun, dia bangun juga. Kata makmum, imam tak kata, dia lupa. Jadi makmum kena duduk tahiyat akhir lah. Sambil menyebut subhanallah. Macam tu.
Baik, bila makmum sebut subhanallah, kita sebagai imam, kalau kita teringat satu, oh patutnya aku duduk tahayat dah ni. Bila makmum sebut subhanallah, kita lintas, oh ya, aku dah terlajak lah. Maka kita turunlah balik. Kita pakailah makmum sebut tadi ni. Kalau masa dia kata subhanallah, kita teringat memang kita terbangun. Kita patut duduk tahayat akhir. Tapi kalau makmum sebut subhanallah, tak ada lintasan langsung dalam hati kita yang kita tu patut duduk tadi, patut yang patut duduk tidak, kita tahap ni lah yang terakhir ni. Nah, tak ada lintas, tak ada lintas. Tetapi ya subhanallah berapa puluh kali ini, kita tak lintas langsung yang kata kita salah. Betul dah kita ni, maka tak boleh turun. Ah, jangan saya. Jadi imam bukan subhanallah turun. Ada. Subhanallah tu turun kalau dia teringat, oh dia terlupa, dia terbangun, tak apa dia turun. Kalau tak lintas langsung hati kita lupa, memang kita yakin itulah rakaat yang terakhir kita, maka kita tak boleh turun. Turun batal solat kita. Faham tak sih? Yang senang jadi imam. Agak-agak jadi selepas ni khusus di imam, insyaAllah. Dah tu. Yang senang. Tak payah jadi imam lah, kita tak kerti. Sebab itu antara imam yang faqih, yang faham ilmu fiqh, antara seorang lelaki yang faqih, yang tahu ilmu fiqh, dengan seorang yang hafiz Quran 30 juzuk, dua ni mana lebih utama jadi imam? Cik Nasi? Ya? Faqih. Faqih tu lebih utama jadi imam daripada hafal 30 juzuk. Kita hari ni nak suruh hak 30 juzuk, hak faqih duduk belakang. Kecuali hak 30 juzuk tu dia pun faqih, tak apa lah. Sahabat-sahabat Nabi, mereka ni hafal Quran, mereka faqih dalam masa yang sama, tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan, tapi kebanyakan solat Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Walaupun banyak lagi hak belakang dia tu yang lebih hafal, lebih banyak dari Abu Bakar, tapi Abu Bakar ni faqih. Nah, faqih ni pakar dalam ilmu fiqh, lebih-lebih lagi bab solat jemaah lah. Bab nak solat jemaah tu, maka dahulukan yang faqih. Sebab apa? Sebab bacaan Quran hak wajib dalam Fatihah je. Di situ saja wajibnya hak Quran, walaupun dihafal 30 juzuk, Fatihah tu saja wajib rukun. Bak lain, bak takbir, bak nak rukuk, bak nak sujud, bak nak iktidal, bak nak macam nak, tu semua perlukan faqih. Semua faqih. Hak Quran satu tu Fatihah je. Maka dahulukan yang faqih. Sebab nak solat bukan nak baca Fatihah je, nak rukuk, nak iktidal, nak sujud, nak tasyahud. Maka kesemua itu perlukan kepada yang faqih. Kalau jadi macam ni, kalau jadi macam ni, macam mana nak buat? Kalau dia tak faqih, dia pun tak tahu, dia subhanallah turun, pantas solat dia. Sedangkan dia tak ada lintah hati dia yang dia yang dia buat salah. Tapi dia turun juga sebab makmum tu subhanallah, belum selo. Tak kedua, Allah, buat sikit. Oh dia marah kau moy. Turun, tak iman aku, turun. Nah boleh. Aku kata, nah, betul dia kena faqih bila dia jadi imam. Tuan-tuan sekalian, muslimat yang dirahmati, maka pendapat yang sahih, kalau imam tadi tidak terlintas langsung yang dia buat salah, maka dia tak boleh turun. Jadi bila kita tasbih subhanallah, imam tak turun, makna dia sudah yakin dia buat tu. Walaupun pada keyakinan kita dia salah, maka kita hak makmum ada dua pilihan kita ngaji dah. Sama ada kita tunggu dia turun sampai dia bagi salam kita ikut, ataupun kita niat mufarakah, kita baca tasyahud akhir, kita bagi salam sendiri. Dua pilihan, afdal mufarakah. Afdal, baca sendiri. Nah, baik, tuan-tuan, saya minta muslimat yang dirahmati sekalian. Lepas tu imam, kita pun tunggu tu imam. Hak subhanallah tadi, tunggu tu imam. Nak cerita tu imam, tu imam. Tadi tu imam salah. Tu imam patut duduk tayat akhir. Sebab apa? Pergi bangun saya duduk subhanallah, sebab apa tak turun? Allah. Tu imam kata apa? Sekarang dia turun. Mana subhanallah dia tak ngaji juga. Dia mengaji sampai subhanallah tu dia ngaji lah. Nah, bila imam salah, sebutlah subhanallah. Tegur dia dengan subhanallah. Hak tu dia mengaji. Tapi hak keyakinan imam tu dia tak mengaji, tak sampai tajuk tu lagi. Maksudnya dia tidak faqih. Kalau dia faqih, dia tak perlu jumpa tu imam, tak perlu cerita apa-apa. Nah, dia pun tahu imam ada keyakinan dia, dia akan teruskan dengan keyakinan dia.
pengenapan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan berkata Imam An-Nawawi, telah menyebut jamaah ulama pada masalah ini jika makmum itu ramai yang amat nyata. Ramainya sehingga tidak mungkin mereka itu sepakat membuat salah. Semua tahu yang kata imam itu bangun. Nah, maka pada keadaan itu ada dua pendapat. Salah satunya, imam jangan merujuk kepada perkataan mereka. Hak pertama, sama. Walaupun semua makmum yang ikut kata imam bangun tambah, dia tak boleh ikut. Dia kena ikut dia juga. Itu pendapat pertama. Nah. Dan mengikut pendapat yang kedua, imam hendaklah merujuk kepada perkataan mereka. Hak kedua baru kata boleh ikut kata-kata makmum. Dan berkata Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, berkata kebanyakan ashabu syafi'i, ulama-ulama syafi'i, janganlah merujuk kepada perkataan makmum. Walaupun semua makmum kata gitu, tu imam boleh kekal dengan pendapat dia dan keyakinan dia. Okey, macam tu. Ha? Baik, dan berkata Abu Ali At-Tabari, hendaklah imam itu merujuk kepada perkataan para makmum dan telah disahkan oleh Al-Mutawalli. Hendaklah imam itu merujuk perkataan makmum kerana berdasarkan hadis Zuliyadain. Ini pendapat yang kedua tadi lah. Nah, tuan-tuan saya dan muslimat yang dirahmati, maka kita pakai pendapat antara. Kisah Zuliyadain. Zuliyadain dengan sahabat-sahabat Nabi duduk solat zuhur dengan Nabi Muhammad. Nabi jadi imam, mereka di belakang jadi makmum solat zuhur. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memberi salam masa tahiyat awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat awal, solat zuhur. Jadi sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi beri salam, mereka pun beri salam. Lepas tu tanya Nabi, ya Rasulullah, solat zuhur lah ni sudah dipendekkan jadi dua kah? Mereka nak tanya lah, mana tahu tengah Nabi solat. Nabi wahyu duduk turun. Hak masjid kiblatain tengah solat tu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, Nabi bertukar kiblat tu tengah solat tu. Apa-apa boleh berlaku, ya sahabat tanya, ya Rasulullah, kita zuhur dah jadi dua, alhamdulillah. Hei, Nabi kita dah empat, tapi tadi Nabi solat dua saja bagi sadan. Nabi kita betul, Nabi kita sahabat-sahabat semua betul ke aku solat dua tadi? Sahabat kata ya, solat dua Rasulullah. Nabi bangun tambah lagi satu lagi dua. Nabi terus bangun. Maksudnya yang ketiga, sahabat pun bangun ikut. Berpandukan hadis itu, maka ikut pendapat makmum. Tapi ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kuat tadi tak perlu. Dia dengan keyakinan. Baik, tuan-tuan, terima kasih. Muslimat yang dirahmati sekalian. Habis. 164, berhenti itu. Nah, Cik Nasir ingat 165. Lipat 103, sambungan 165. InsyaAllah. Baik, soalan lah. Kalau ada juga satu ke dua. Main kutu, salah seorang mati tak sempat bayar habis, warisnya perlu bayar untuknya atau tidak? Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Main kutu, tak apalah, hak pendapat kita boleh main-main lah. Nah, tapi kalau ikut kutu, dia memang tak boleh main di segi undang-undang kerajaan. Di segi hukum fiqh, dia ada gharar juga pada main kutu tu. Walaupun tidak ada riba, tidak ada penambahan. Kita bagi seorang 100, 10 orang dapat 1,000, tidak ada sebarang penambahan. Maka tidak ada riba di situ. Dan kita bagi seorang 100, 10 orang dapat 1,000 seorang, tapi masa yang berbeza lah. Bulan ni, bulan depan sampai 10 bulan, contoh. Juga tidak ada judi di situ. Tidak ada jenis pertaruhan. Kita dapat duit balik ya sebenarnya. Cuma dia hak ni dapat awal, yang ni belakang sikit, yang ni belakang sikit, yang ni belakang sikit. Dia tidak ada unsur riba, tidak ada unsur judi. Nah, tapi gharar tu nampak ada gharar yang nipis. Gharar ada tiga peringkat. Gharar yang tempat, yang sederhana, yang nipis. Gharar ialah risiko. Dia tetap ada risiko. Walaupun tidak ada judi, tidak ada riba, tapi dia tetap ada risiko. Risiko macam mana? Risiko dia lari. Siapa lari, Cik Nasir? Siapa lari? Cik Nasir, ya? Hak lari biasanya hak kena dah lah. Hak tak kena lah lari. Dia kena awal. Bulan pertama dia kena. Bulan kedua dia bayar. Bulan tiga bayar. Bulan tiga hilang. Maka risiko pada orang lari tak dapat cukup. Jadi 900 sebab dia lari. Itu nama dia gharar, risiko.
apa-apa muamalat hak ada salah satu daripada tiga ataupun dua daripada tiga ataupun tiga-tiga ni ada, jangan maya. Cerita ni. Tuan-tuan, saya sudah muslimat yang dirahmati, lebih-lebih lagi kerajaan Malaysia memang tak bagi. Nah, dari segi undang-undang memang tak boleh main kutu. Undang-undang kerajaan. Maka ikut lagi bagus. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada rasul dan pemerintah dalam kalangan kamu bila dia buat satu undang-undang yang tidak bercanggah dengan masalah umum. Dia baguslah tak main kutu, kita pun tidak ada risiko rugi apa-apalah. Nah, sebab banyak berlaku, kita banyak banyak terima apa dia aduan cerita kat saya lah. Main kutu banyak kena tipu. Dia lari hilang gitu je. Kadang-kadang hak kumpul duit tu dia buat lagi duit habis. Nah, macam-macam jadi. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dia tak apalah, kita kata hak hak ni main 2 3 orang biasa-biasa yang yang mungkin tak boleh nak tipu lah. Dia main adik-adik dia lah, contoh. Baik, kemudian mati. Sebelum dia habis bayar. Nah, kalau dia tak kena lagi ataupun dia kena dah macam mana, waris dia perlu bayar untuknya ataupun tidak. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau dia mati tengah-tengah, contoh dia tak kena lagi. Dah berlalu dah 2-3 bulan, bayar dah sampai 500 detik. Contoh sebulan 100, bayar dah 500. Dia mati. Nah, jadi kalau warisnya nak teruskan, boleh waris teruskan, bayar je lah. Kalau waris tak nak teruskan, nah, kalau waris tak nak teruskan, maka dia kena ambil balik hak 500 tu. Hak kena dah tu kena bagi balik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka takut geng-geng hak kena dah tak setujulah, beli dah 10 rim. Duit tu beli 10 rim dah. Kena ambil di mana 500 tu bagi. Maka kalau dia pun tak setuju tadi sebab dah akad main tu nak main pergi habis. Dia mati tengah jalan. Maka waris dia kena sambung. Nah, waris dia kena sambung. Kecuali ahli-ahli kutu. Okay, ahli kutu pun tak menghalalkan hak dia mati tu, tak apa. Dia tak apa lah, tak payah sambung. Kami main kami hak hidup sudah, tak ada salah. Ar-ridha sayyidul ahkam. Nah, ridha itu penghulu segala hukum. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati segala macam tu. Hak asal wajib bayar lah sebab dia kira hutang. Nah, hutang wajib bayar. Baru-baru ini seorang imam ketika mengimamkan solat Isya, dia telah duduk tahiyat akhir pada rakaat ketiga dan terus memberi salam. Kemudian dia sedar dan berkata baru tiga rakaat, dan dia bangun lalu menambah lagi satu rakaat. Lepas tu dia sujud sahwi. Perbuatan dia diikuti oleh kebanyakan jemaah. Adakah betul perbuatan imam ini? Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati. Dia solat Isyak. Tapi rakaat tiga tu dia duduk tahiyat akhir. Baik, masa dia duduk tahiyat akhir hak tiga tu, makmum dia ikut buat apa? Makmum tak boleh ikut bila imam buat salah. Bahkan mereka kena tegur kesalahan itu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak makmum tak boleh ikut, yang makmum apa dia yang boleh ikut kalau dia tak duduk tahiyat awal. Imam tu tak duduk tahiyat awal, dia terus dia bangun. Makmum tak boleh duduk. Makmum kena ikut tu. Hak ni tak boleh, hak ni salah ni. Dia tak boleh duduk baca tahiyat di rakaat tiga. Jadi bila dia duduk situ, makmum kena bangun. Tak boleh duduk dengan dia. Tak boleh duduk atas. Kalau dia tahu imam tu salah duduk tempat tu, maka makmum semua bangun Allahu Akbar berdiri. Kemudian makmum hak belakang imam lah. Jangan semua lagi semua subhanallah tu dia bunyi satu masjid. Hak belakang imam, sebab tu hak belakang imam tu kena orang ketik. Dia subhanallah gitu. Baik, bila subhanallah, imam tadi yakin yang dia duduk tahiyat akhir. Macam tadi dia. Dia tak reti je. At-tahiyat dia macam apa? Ha, maka masa tu kita tak boleh tunggu dah tu. Tak boleh tunggu dia bagi salam, oh, tak boleh dah tu. Kita bagi subhanallah, dia tak bangun juga, maka dia sudah yakin dia rakaat yang akhir, dia tahiyat akhir tu. Nah, maka kita hak belakang ni faraqah solat akhir ya. Kalau kita pergi ikut duduk tadi ni, dia tahiyat, kita pun tahiyat. Kemudian dia bagi salam, kita pun bagi salam.
Lepas tu orang cerita, Tok Imam, Tok Imam, Tok Imam solat tiga. Ya ke? Oh tiga. Kau tambah satu lagi, dia pun bangun tambah. Makmum ikut juga. So, imam sah, makmum tak sah. Sebab imam buat dengan dia tak, tadi dia terlupa. Makmum tahu dah dia tu patut bangun, dia ikut juga. Maka masa ikut tu makmum dah batal dah solat. Maka cerita dia, makmum kena solat mula, Tok Imam selamat. Nak selamat jadi apa? Jadi makmum ke jadi imam? Cakap lah. Kan? Jadi imam kan? Apa jadi imam syok? Jangan kira. Baik, tuan-tuan. Terima dah muslimat yang dia. Okey, selesai. Satu lagi lah. Ambil tiga lah. Apa pandangan Islam tentang kesama malu melibatkan adik-beradik, adakah peguam dikira sebagai ejen pemutus silaturahim? Tuan-tuan, terima dah muslimat yang dirahmati sekalian. Saman malu. Nah. Baik. Jadi kita tidak boleh membuka aib orang. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup aib seorang manusia, seorang muslim lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup keaibannya di hari kiamat. Jadi orang Islam kena jaga lah keaiban. Ada mumpaklah. Nah, sebab kita pun dengan dia lebih kurang. Mungkin dia lemah kok ni, kita kok tu okey, kita kok ni lemah, dia okey kok ni. Lebih kurang kan? 2 kali 5, 5 kali 2. Jadi kita duk kutuk dia pun, kita pun kena kutuk juga. Nanti sama lebih kurang. Kita tidak ada, kita lebih kurang saja. Jadi dia sudah, jangan buka aib. Bila kita buka aib, orang hak kita buka aib, dia mungkin yang pertama hak dia marah. Kalau dia boleh memaafkan itu lebih baik. Tapi kalau dia dah, dia kata tak boleh maaf yang ni sebab keaiban yang besar yang dibuka memalukan dia walaupun adik-beradik, maka dia bertindak untuk saman malu. Hari ini zaman saman. Tuan-tuan terima dan muslimat yang dihormati sekalian. Nah, maka bila dia saman, kena buka kes. Sebab dia saman, maka seeloknya pada pandangan Islam jangan disaman. Kita buat apa dia buat perdamaian, as-sulhu. Islam menuntut kita berasulhu, perdamaian. Al-Muslim, akhul Muslim. Nah, Muslim adalah saudara Muslim lain. Dia tidak boleh menghina, dia tidak boleh mengeji, tak boleh memfitnah dan sebagainya. Kita buat perdamaian lah, tuan-tuan. Itu lebih baik. Tapi bila kita dah file saman malu, maka satu Malaysia tahu. Satu dunia mungkin tahu. Jadi, bukan orang lain, adik-adik juga. Jadi, malulah keluarga kita tu satu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau dia nak menegakkan keadilan dan dia malu sangat, dia boleh je. Tapi jangan sampai memutuskan hubungan silaturahim. Bak sama-sama lah. Tapi hubungan silaturahim tak boleh putus. Sebab Nabi sebut la yadkhulul jannah al-qati'u, tidak akan masuk syurga orang yang memutus. Al-qati' ni orang yang memutus. Ulama-ulama hadis mentafsirkan memutus silaturahim. Jadi dia tidak akan masuk syurga direct. Kalau dia Islam, mana dia kena masuk neraka dulu, lepas tu baru masuk syurga. Macam tu maksud, tidak masuk syurga kalau dia Islam lah. Nah, tuan-tuan terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi elok dibuat secara di luar mahkamah, apa sama-sama pula. As-sulhu, perdamaian, bab perdamaian. Lu tak boleh juga kena sama-sama, tapi ingat jangan sampai memutuskan hubungan silaturahim. Macam tu je. Nah, itu je saja yang saya boleh jawab. Okey, cukuplah tiga. Alhamdulillah, minta maaf kalau ada lagi lah. Masa kita dah lewat. Jadi sekadar itu dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk kelemahan dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم